Hai, okay, hari ini Cik B nak share dengan you all 4 tips macam mana kita nak cari pekerja yang berkualiti. Okay, yang pertama sekali kita kena tekankan dia boleh berkomunikasi dengan baik di antara pekerja yang lain, management dan juga customer kita. Okay, most important 3 benda ni you kena tahu yang dia boleh berkomunikasi dengan cara yang baik. Okay, yang kedua kita kena sentiasa kita kena tengok yang bahawasanya dia boleh untuk belajar perkara yang baru. Okay, dia tak ada orang kata satu benda tu satu je yang dia nak buat. Okay, kita nak cari orang yang multitasker. So kita kena tahu dia sentiasa suka untuk belajar benda yang baru ataupun perkara yang baru. Dan yang ketiga, kita kena sentiasa mencari pekerja baru yang sentiasa nak menyelesaikan masalah yang ada. Okay, dia kena cari solution tu. So bila mana ada masalah, dekat situ dia ada wujudkan solution. Okay, bila kita tak cari team yang tak wujudkan solution, asyik fikir masalah je, solution tu dia takkan selesai. Okay, so yang keempat, kita kena sentiasa mencari tim yang sangat kreatif dan juga dapat menyumbang segala idea yang baru kepada management ataupun kita punya company lah, supaya kita punya company pun lebih grow. Okay, kita boleh grow. Okay, sebab apa? Ada tim-tim yang sangat menyumbang idea. Okay, so kalau ada sebarang pertanyaan mengenai HR, boleh roja-roja Cik B. Bye.